بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا المؤمنين فأمرنا بالعبادة لنكون من المتقين فسبحان الذي خلقنا أحسن التقويم فنحمدك يا رب العالمين كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي الكريم الحبيب الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته وذرياته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudariku terkhusus para asatidha yang seluruhnya insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tadi disampaikan oleh Ustaz Salim sebagai bagian dari gong. Gong itu cuma dua fungsinya. Di akhir suatu acara, gong dipukul untuk menutup dan berdoa. Ustaz ya? Baik, jadi saya pikir, tapi biasanya kalau ada sebelum doa ada catatan, itu seringkali disampaikan. Saya mencoba apa yang mau saya catat, karena telah banyak yang disampaikan. Tapi mungkin ada bagian sedikit dari tema menggali spirit ini yang belum tergaris bawahi dengan sepenuhnya. Al-Imam An-Nawawi, beliau menulis di antara karyanya, ada kitab namanya Riyadus Salihin. Terdiri dari 1896 hadis. Kitab pertamanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab keduanya ada Al-Arba'in, ada 42 hadis. Lalu yang ketiganya ada Riyadhus Salihin 1896 hadis. Belum nanti ada Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ada 9 jilid. Dalam bagian pertama di Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyyah fil aqwali wal af'al, bab tentang keikhlasan dan meluruskan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan, ada satu bagian hadis yang sangat berkorelasi dengan pembahasan kita di malam hari ini. Seorang sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, tapi nampak dalam dirinya terlihat seperti ingin jadi pahlawan. Ingin dikenal oleh orang sebagai petarung yang hebat. Ada yang kedua dia berjuang hanya untuk membela kaumnya dengan nasionalisme yang sangat tinggi. Maka pertanyaan seorang lelaki ini, ya Rasulullah, ayyuma fi sabilillah? Di antara dua ini, yang satu berjuang untuk disebut sebagai pahlawan, dan yang kedua berjuang untuk menampakkan sosok nasionalisme yang tinggi menjaga komunitasnya, di mana di antara dua ini yang termasuk fi sabilillah? Apa jawab Nabi? Yang paling menarik, Nabi mengatakan tidak yang pertama, tidak yang kedua, tapi memberikan sifat yang dengan sifat ini akan melekat dalam setiap masa, keadaan, tempat dan situasi. Bahkan dalam rumus tafsir dan hadis, jika disebutkan sebuah peristiwa tapi tidak didetilkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka nilai dari peristiwa itu akan terjadi lagi di setiap masa tanpa batas. Contoh, kenal Firaun? Bagus. Cuma di Joko Karian ada akhwat kenal Firaun. Alhamdulillah. Saya tadi malam baru dari Al-Irsyad, ada yang kenal terhadap Uthman bin Affan. Masih agak lumayan saya pikir di sini Firaun. Allah ya Adin. Baik, Firaun itu sejahat-jahatnya Firaun, seburuk-buruknya Firaun,
Tapi ternyata yang menarik, tidak pernah disebutkan nama aslinya. Disebutkan gelarnya, Farah. Bahasa Arabnya Fir'aun, Raja Mesir. Zalimnya luar biasa. Mengaku Tuhan, Ana Rabbukumul A'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Orang sekarang zaman modern, sehebat-hebatnya paling banter ngaku Nabi. Anda bayangkan. Saya diskusi dengan MUI Jawa Barat, di Jawa Barat itu Ustaz Salim, itu setiap bulan ada Nabi baru Ustaz Salim. Setiap bulan. Dulu AM pelatih bulu tangkis, pergi ke Bogor, pulang-pulang ngaku dapat wahyu. Tanya polisi, kenapa Anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor dapat wahyu Pak. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Bandung gak mau kalah, es tukang cukur, ngaku Nabi. Sebetulnya kata Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, gak usah heran, la nabiyya ba'di, akan tiba setelah saya orang-orang yang ngaku Nabi. Begitu mereka mengaku, rumusnya gampang, lah pakai nafi aja, sudah gak usah diakui. Rumusnya gampang, cuman persoalannya bukan karena ditolaknya, setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Jakarta gak mau kalah, ini mungkin tingkat agak sedikit naik levelnya. Karena ibu kota negara, LE naik level, malaikat. Betul, dulu minta izin pada gubernur yang terdahulu mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Masya Allah, tangkap polisi. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, menyelewengkan kekuasaan. Quran surah ke-2, Habib Anis ayat 49, paling kiri sebelah atas. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Hobinya bunuh orang. Dahsyatnya luar biasa. Mendampingi setiap perempuan yang mengandung. Lahir perempuan bebas, laki-laki eksekusi. Kalimatnya menggunakan zabaha. Jadi ada zabaha, ada nahara, itu beda. Kalau nahara sembeli, hewannya tidak dijatuhkan. Inna a'tainakal fashalli lirabbika wanhar. Wanhar di sini unta. Kalau Anda punya kemampuan yang luar biasa, rizki datang berlimpah, maka berkurban dengan level yang paling tinggi. Dicontohkan oleh Nabi dengan unta, karena itu hewan terbaik yang dikorbankan. Kenapa menggunakan nahara? Karena unta disembeli tidak dijatuhkan dulu. Tapi kalau dzabaha, jatuhkan hewannya, baru kemudian disembeli. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kata Nabi, kalau Anda ingin sembeli hewan, maka sembeli dengan sembelihan yang sempurna. Jatuhkan dengan lembut, tajamkan pisaunya, baru kemudian Anda sembeli. Kalau kalimatnya menggunakan tasydid, dzabaha yudzabbahu, artinya menggorok-gorok. Bukan sekali kemudian sembelihan, digorok-gorok. Kalau pakai fi'il mudhari, ya yudzabbih, artinya itu jadi kebiasaan untuk menggorok. Kalau pakai waw dan nun di ujungnya, artinya bukan satu dua orang, tapi seluruhnya pasukan diperintahkan. Yudzabbihuna abna'akum. Saking dahsyatnya kekejaman Fir'aun dan koleganya, ibu yang melahirkan bayi merah laki-laki langsung diambil, dijatuhkan ke tanah, dan digorok-gorok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Apa yang Allah sampaikan? Turun Quran surah ke-20 ayat 43-44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Perhatikan kalimatnya. Ini indah sekali. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun karena ia mulai menyelewengkan kekuasaan. Jadi ketika kekuasaan diselewengkan, disandingkannya bukan nama orangnya, tapi disandingkan dengan jabatannya. Seakan-akan ingin memberikan kesan, orang bila sudah mendapatkan jabatan setinggi apapun, akan ada peluang untuk menyelewengkan jabatannya. Itu kaidah dalam tafsir. Jadi kalau disebutkan hanya inisialnya, maka peristiwa itu besar kemungkinan terjadi di masa datang, maka ambil nilainya, terapkanlah ketika situasi itu terjadi. Tapi kalau disebutkan orangnya, kapan kejadiannya, tokohnya muncul, ini artinya tidak akan pernah ditemukan peristiwa serupa, hanya akan menimpa pada orang itu saja. Contoh, wa Maryam ibnata Imran. Dan ingatlah, ketahuilah kisah Maryam, anak perempuannya Imran. Perhatikan, disebutkan namanya plus keturunannya, binti Imran. Kenapa disebutkan sampai dengan nasabnya? Karena Maryam mengalami peristiwa langsung yang tidak akan pernah dialami oleh perempuan-perempuan yang setelahnya. Karena itu diksi Qur'annya sangat detil. Perhatikan kalimat Qur'annya, walam yamsasni bashar,
dan aku tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu cuma Maryam. Kalau yang lahir tanpa bapak, banyak. Saya juga Maryam, bisa mengandung, melahirkan. Maryam binti apa? Binti Asem. Karena itu disebutkan orangnya, bintinya. Kembali ke hadis Nabi tadi, tidak disebutkan siapa orangnya, tidak disebutkan kapan kejadiannya. Ini ingin memberikan pesan tentang nilai yang harus kita kembangkan di masa-masa tanpa batas berikutnya. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Ini yang belum kita garis bawahi. Sungguh kata Nabi, pahlawan sejati itu, orang yang berjuang di jalan Allah itu, pahlawan sejati itu ialah orang yang meniatkan semua perjuangannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika banyak orang berbicara tentang pahlawan, Nabi memberikan garis. Dan garis itulah yang diteruskan oleh sahabat, oleh tabi'in, sampai dengan datang tibanya masa Pangeran Diponegoro. Semua punya batas yang terus diperjuangkan sampai dalam perjuangan merebut kekuasaan sampai terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kaidahnya, tidak ada para ulama kita, tidak ada para pejuang kita yang ketika mempertaruhkan nyawanya, darahnya, keringatnya, waktunya, tenaganya bukan sekedar untuk mendapatkan gelar pahlawan semata. Itu jauh dari gambarannya. Yang paling penting, bagaimana Allah ridha dengan apa yang akan diperjuangkan itu. Saya beri contoh. Tadi Ustaz Felix menyebutkan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau punya buku Api Sejarah. Di jilid yang pertama, cetakan tahun 2013, halaman 159 Habib Anis, ya, paragraf ketiga, posisi paling kanan sebelah bawah. Ini saya sangat menyayangi Habib Muhammad bin Anis, ya, Masya Allah. Anis dari kata al-in, saya pernah sampaikan saat di Jakarta, dari kata anuzah, akarnya al-ins, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Artinya sosok yang lembut, ramah, tampak. Dan selalu disandingkan dengan jin dalam Al-Quran. 18 kali disebutkannya. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Selalu gitu. Untuk membedakan ada bagian-bagian tertentu yang tidak sama antara manusia dengan jin. Di manusia itu halus, lembut. Makanya yang disebut makhluk halus itu ya ini, gitu. Manusia. Tampak, jin tidak. Manusia tampak, jin tersembunyi. Karena itu disebut dengan jin. Semua dalam bahasa Arab yang depannya jim dengan nun itu pasti tersembunyi. Jin disebut jin karena tersembunyi. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Saya serius. Apalagi manusia yang cari penampakan jin. Janin, perempuan punya janin, karena tak nampak dalam pandangan saat ini. Jannah, surga, karena belum tampak saat ini. Yang jin dengan nun, yang tampak cuma satu, namanya jun. Ya? Ada jin dengan jun. Jinnya tidak tampak, junnya tampak. Saya cukupkan sebentar, saya balik lagi. Ada lima orang, saya ingin kembali pada dasar yang tadi, sedang melakukan rapat besar di Tanah Abang Krukut. Kelimanya habaib, keturunan Nabi SAW. Ada Habib Abdurrahman, Habib Syahan, Habib Abdullah dan yang lainnya. Itu mereka berkumpul di hari Senin, Senin Kliwon, tanggal 17 April tahun 1905. Berkumpul, meniatkan sebagai ibadah, goalnya apa? Goalnya adalah bagaimana dengan perkumpulan ini kita niatkan sebagai ibadah terwujudnya satu negara yang dengan itu Allah memberikan ridha di dalamnya. Maka kemudian dirapatkan, didirikanlah apa yang disebut dengan Jami'atul Khair. Yang kelak nanti di antara peserta pertemuan ini kemudian nanti akan dituliskan dalam riwayat catatan negara kita sebagai pahlawan nasional. 6 tahun kemudian 1911 diwujudkanlah rencana itu. Datang Syekh Ahmad Surkati, berkumpul kemudian termasuk yang dari Kauman merapat Yogyakarta
datang ke Jakarta. Dialah Muhammad Darwish, Syekh Muhammad Darwish, yang nanti berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan pulang menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq min Jili Ali Zainal Al-Akbar min Jili Ali Zainal Abidin keturunan Al-Husain adik Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu suami dari Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdumanaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Coba diulangi. Jadi saya mau katakan dasar rumusan yang membuat link sampai ke Solo Kiai Haji Saman Hudi, ke Surabaya Haji Omar Said Cokro Aminoto, saya kemarin baru dari sana, itu siapa yang merumuskan itu semua sampai lahirnya kemudian yang tidak bisa dicapai dengan 300 tahun lebih kemudian berkurang nolnya dengan pertemuan itu hanya 34 tahun tercapailah kemudian kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disampaikan di Jalan Pegangsaan Timur itu selalu disebutkan nomor 56. Kalau Anda katakan jalan, itu cuma jalannya. Tapi kalau Anda katakan nomor sekian, itu pasti lokasinya. Pertanyaan saya, kenapa tidak disebutkan nama lokasinya? Karena ternyata itu pun saham dari seorang muslim yang sangat mencintai tanah tempat dia berpijak untuk dijadikan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dialah Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya. Tapi persoalannya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, alhamdulillah, pahlawan nasional. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, pahlawan nasional. Kiai Haji Kahar Muzakir belakangan, pahlawan nasional. Tapi tahukah Anda, pahlawan tertinggi yang tertanam dalam sanubari mereka adalah ketika dituliskan oleh Allah semua perjuangan itu fi sabilillah. Dan inilah yang diwariskan sampai dengan kepada Pangeran Diponegoro dan ulama-ulama serta pejuang-pejuang setelahnya. Jadi dasar spiritnya itu bukan sekedar menjadi pahlawan. Kalau cuma jadi pahlawan, banyak pahlawan. Bahkan yang belum punya spirit iman pun itu sudah jadi pahlawan. Di Amerika punya pahlawan. Di Eropa punya pahlawan. Di Inggris punya pahlawan. Di tempat-tempat manapun di bumi selalu ada pahlawannya. Likulli makanin batalullah. Setiap tempat itu selalu punya pahlawannya. Tapi apakah di setiap tempat selalu ada mujahid fi sabilillahnya? Maka spirit yang harus digali dari sini, apa yang menjadikan Pangeran Diponegoro menjadi pahlawan yang diabadikan dengan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lengkap digambarkan dengan sorban dan pakaian keindahannya. Walibasut taqwa dzalika khair, dengan pakaian takwanya. Tentunya bukan hanya sekedar perjuangannya, tapi keikhlasannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Qur'an, spirit ini itu diistilahkan dengan kata iman. Dalam bahasa Al-Qur'an, yang dimaksud spirit ini diistilahkan dengan kata iman. Itu yang membedakan pahlawan-pahlawan yang punya iman dengan pahlawan yang sekedar hanya mengejar gelar dunia semata. Nah, yang paling menarik adalah Allah membuka lebar pada setiap kita yang telah memiliki iman untuk menjadi pahlawan. Walaupun tak dituliskan di dunia, tapi nama Anda itu bisa berpeluang disebut-sebut di akhirat. Anda bayangkan, kalau nama Anda hanya sekedar disebut di Jogja, boleh jadi yang Solo belum pernah mendengar Anda. Nama Anda disebut di Jawa, di Sumatera, mimpi pun belum tentu melihat Anda. Nama Anda disebut di Asia, di Amerika belum tentu mendengar Anda. Tapi ketika kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan seluruh makhluk, manusiakah, jinkah, malaikatkah, maka berbahagialah ketika nama Anda disebutkan di situ,
dan menggunjang seluruh penghuni langit dan bumi sebelum Anda diapresiasi untuk mendapatkan surga yang tertinggi itu. Dan nanti kita akan lihat, teman-teman, ternyata dasar iman inilah yang menyerapkan pada jiwa sanubari pahlawan, dan dengan panggilan inilah kemudian kita dipanggil oleh Al-Quran. Seakan-akan ada isyarat dalam Al-Quran, jangan cukupkan pahlawan pada satu dua orang. Kalian semua sepanjang punya iman, mesti jadi pahlawan. Mesti jadi pahlawan, ambil nilainya, terapkan di masa kita hidup. Dan ternyata ketika iman ini melekat pada jiwa, ada lima jaminan yang Allah berikan dalam kehidupan. Perhatikan baik-baik jaminan ini. Satu, orang yang telah menghadirkan iman dalam jiwanya, maka ia diberi kabar gembira oleh Allah sebelum wafatnya bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas di mushaf. Al-Baqarah. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah, ya Muhammad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang telah punya iman. Ayat ini diturunkan untuk menyampaikan pesan pada yang masih hidup, bukan yang telah wafat. Ingat bedanya, kalau yang telah wafat, itu biasanya redaksi Qur'annya istabsyara, yastabsyiru. Tapi kalau masih hidup, basyara yubasyiru. Quran surah ketiga ayat 169. Ada orang wafat pahlawan, dituliskan di langit, fi sabilillah, maka saat masuk ke alam kuburnya, kata Allah, dia diberikan kehidupan yang lebih indah dibandingkan dengan alam dunia. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saking nikmatnya ini, kata Allah, saking gembiranya, mereka akan mengabarkan pada generasi yang belum menyusul mereka, yang ada yang menangisinya, ada yang meratapinya. Kata mereka, kalian enggak usah nangis, kalian enggak usah sedih. Kalau tahu keindahan di sini, kalau bisa cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dibandingkan kalian. Ayat ini selalu ditanamkan pada bocah-bocah Palestina, anak-anak kecil. Datang satu orang, kisah nyata, pendongeng Indonesia untuk menghibur, dongeng Islam yang terambil dari Al-Quran. Ketika disebutkan ada seorang dari Indonesia akan mengajar, maka anak-anak TK Palestina 150 orang duduk rapi berbaris menunggu. Ketika datang siap mendengarkan, pendongeng mengatakan, siapa yang ingin menjadi presiden? Tidak ada yang angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin jadi dokter? Sebagian perempuan malu-malu mengangkat tangan. Siapa yang ingin jadi pemain bola? Laki-laki sedikit mengangkat tangan. Perhatikan, ketika disampaikan, siapa yang ingin jadi mujahid fi sabilillah dan syuhada? Allahu Akbar. Tidak ada yang angkat tangan. Tapi semua mengepalkan tangannya dan berdiri, anak TK. Dan mengatakan, nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada. Kami akan jadi syuhada, kami mujahid fi sabilillah. Kami akan wafat duluan, saya akan nyusul ayah saya akan nyusul kakak saya akan nyusul paman saya. Mujahid fi sabilillah. Tidak ada satupun yang wafat di sana. Keluarganya menangisi dengan air mata. Tapi mereka akan membawa manisan dan datang kepada tetangganya mengatakan, saudaraku sudah pergi duluan, mudah-mudahan aku bisa menyusulnya dengan kenikmatan yang lebih daripada manisan ini. Ayat ini hadir dalam jiwa mereka. Ayatnya, bukan sekedar bacaannya. Satu. Tapi yang paling indah, ketika kita masih hidup belum wafat, ayatnya turun menggunakan diksi yang berbeda. Kata Allah, Muhammad, berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman. Dan kalimatnya menggunakan alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Di ilmu nahu, alladzina itu disebut ismun mausulun, yadullu alal jam'il amiyah. Ya, kata sambung menunjuk kadang objek tanpa batas. Jadi bisa besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan, kaya, cukup. Kata Allah, aku tak peduli. Sepanjang kau ada iman dalam jiwamu, kemudian ditopang dengan amal soleh, imanmu mendorong engkau untuk berbuat kebaikan dalam hidup, maka aku berikan kabar gembira, telah aku siapkan aneka ragam surga engkau untuk engkau pilih saat engkau masuk ke dalamnya. Jadi ternyata, ketika Allah meminta kita beriman, bukan ingin memberikan beban, tapi untuk mengangkat Anda supaya menikmati keindahan, ternikmat saat di surga, pahlawan akhirat.
Iman menjadikan kita dengan izin Allah diberikan setengah dari kunci surga, pahlawan akhirat. Pilih mana? Pilih mana? Sukses dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, sukses akhirat? Ya, selalu begitu. Di antara dua pilihan yang sulit selalu ada yang ketiga, ya. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Ah, udah. Oke. Okay. Jadi yang paling tinggi itu puncaknya di atas. Dua, perhatikan baik-baik. Kenapa Allah tanamkan iman dalam jiwa kita? Kata Allah, "Hei, beriman, beriman, beriman." Ketika iman sudah sampai kepada jiwa, maka turunlah kemudian keterangan di Quran surah ke-48 ayat yang ke-4. Huwallazi anzalassakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a ibadihi. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dialah Allah yang akan menurunkan ketenangan pada jiwa-jiwa orang beriman, supaya dengan tenang itu saat dia beriman, dia yakin imannya itulah sesungguhnya yang mendekatkan dia dengan ketenangan itu. Kalau bahasa singkatnya, orang beriman itu pasti tenang. Orang beriman itu jauh dari kegelisahan. Jadi ketika Anda diminta beriman, ketika pahlawan-pahlawan kita berusaha berjuang dengan keimanan, Pangeran Diponegoro kah, yang dulu kah, yang kini kah, salah satu harapannya adalah Allah memberikan ketenangan pada jiwa mereka. Makanya ketika seorang mujahid fisabilillah wafat, dan kemudian terjadi dialog, apa yang kau inginkan aku berikan? Kata syahid itu, ya Allah, tolong hidupkan lagi aku, saya ingin syahid sekali lagi. Dihidupkan lagi, ya Allah, saya ingin syahid sekali lagi. Kalaupun diberikan, diberikan, dia akan meminta yang sama karena mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Tiga, saya agak cepat. Orang yang mendapatkan kenikmatan iman dalam dirinya, maka Allah akan jamin segala keamanan dalam tiga dimensi hidupnya. Satu dunia, dua alam kubur, tiga akhirat. Ayatnya ditemukan di Quran surah ke-6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang kalau beriman imannya benar dan tidak mencampur adukan dengan keburukan, maka kami akan jamin hidupnya akan tenteram dan jauh dari kegelisahan, serta kami berikan kemudahan dalam setiap petunjuk hidupnya. Empat, saya cepat. Orang yang kalau benar-benar beriman, langsung turun kemudian satu surah di ayat pertamanya, akan menjamin semua kegiatannya sukses dan bahagia yang lakukan. Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Perhatikan bunyi ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad harufnya tahqiq, menjamin kepastian. Kata Allah, kalau ada orang benar-benar beriman, terpancar dalam jiwanya, maka aku jamin hidupnya pasti akan bahagia. Biar dia kuliah, pelajarannya bahagia. Di kampus, dia bahagia. Di rumah tangga, dia bahagia. Di kantor, dia bahagia. Dan yang terakhir, ini yang paling dahsyat. Karena yang banyak hadir yang muda-muda, maka saya berikan tentang ayat para pemuda. Yang ada jaminan di dalamnya dari Allah, sekalipun Anda tinggal di tempat yang sempit. Kos-kosan terbatas, fasilitas tidak terlampau banyak, maka Allah tunjukkan tempat yang lebih terbatas dari kos-kosan Anda. Maaf, furniturnya keras. Airnya gak ada dispenser. Lampunya kosong. Tapi saking nikmatnya, mereka bisa tidur 309 tahun tanpa ada gangguan sedikit pun. Tempat mereka tidur di goa. Goa dalam bahasa Al-Quran disebut Al-Kahf kalau sedikit luas. Kalau dia agak sedikit cukup untuk 1-2 orang disebut ghar. Tadi Ustaz Luqman menyebutkan Quran surah 9 ayat ke-40. Idhuma fil ghar idh yaqul li sahibi la tahzan. Ketika keduanya di gua, karena guanya tidak terlampau luas disebut gharun. Gharul Hira, karena yang cukup 1-2 orang. Tapi kalau banyak yang bisa masuk, dirubah menjadi kahfun. Al-Kahf, surah ke-18 ayat ke-13. Pertengahan sebelah kiri di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kata Allah, kami kisahkan pada kalian para pemuda yang mereka luar biasa. Dengan kisah yang benar-benar, yang sebenar-benarnya. Mereka tinggal di gua. Mereka jauh dari keramaian. Tempatnya luar biasa, sempitnya bagi ukuran kita yang tinggal. Cahaya tak nampak dalam lampu.
masukan-masukan, makanan-makanan sangat terbatas, tapi kami berikan ketenangan, kenyamanan dalam hidupnya. Kami jamin rezekinya, kami jamin kenikmatannya. 309 tahun bisa tidur enak, tak ada gangguan. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan seperti itu dan tertulis namanya diabadikan sampai dengan sekarang melebihi 15 abad sejak turunnya Al-Quran. Pahlawan yang tertuliskan di kitab yang paling suci yang pernah turun ke bumi. Anak-anak muda. Apa penyebabnya? Amanu bi rabbihim. Karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita bicara pahlawan, setiap kita bisa jadi pahlawan. Tinggal saat ini kurikulum apa yang mau kita bawa supaya nama kita dituliskan oleh Allah sebagai pahlawan. Jadi kalau bisa kita yang tuliskan kisah kita. Kita ambil ibrah dari Pangeran Diponegoro. Dengan sekian ribu halaman yang dituliskan oleh Ustaz Salim Afillah. Dengan sekian banyak referensi yang telah Ustaz-Ustaz kita sampaikan. Tapi pertanyaannya, dari semua pelajaran itu, kita mau jadi apa? Kita ada di bagian mana? Boleh, mau jadi footnote-nya? Silahkan. Jadi isinya tinggal pilih. Bagian judulnya bebas. Tapi pertanyaannya, dari iman yang telah Allah tampakkan pada diri kita, kepahlawanan apa yang telah kita siapkan untuk dituliskan oleh Allah yang kita bawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, sebelum saya tuliskan sampai jam berapa sih Ustaz? Masih ada waktu? Sampai jam berapa? Oh, oke, baik. Ya, boleh, boleh. Enggak ada masalah saya. Ya, masih cukup kok. Anda mau sampai subuh di sini silakan. Saya jam 11 pulang. Lihat sini. Siapa yang beriman boleh angkat tangan? Yang beriman boleh angkat tangan. Masya Allah. Dah turunkan. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Masya Allah. Dah turunkan. Surganya Firdaus. Alhamdulillah. Yang mau dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Masya Allah. Dah turunkan. Yang enggak punya dosa angkat tangan. Yang enggak punya dosa. Oh Masya Allah. Yang sedikit dosanya. Yang agak banyak. Masya Allah, saking banyaknya gak bisa ngangkat ya. Luar biasa, ngaku banyak dosa, pengen surga Firdaus dengan Nabi lagi itu. Oke, sekarang kembalikan. Yuk, bagaimana cara nutup dengan cepatnya. Saya simpan dulu yang tadi saya tanyakan, sekarang saya balikan kepada iman. Perhatikan baik-baik. Ada jaminan dari Allah, kalau benar-benar kita imannya, maka kita akan dituliskan sebagai pahlawan yang akan dibanggakan di akhirat. Dan diberikan bonus di dunia. Satu, orang beriman pasti tenang. Pertanyaan saya, tadi kembali ke Quran surah 48 ayat keempat, apakah iman yang sudah kita miliki membuat kita tenang? Atau jangan-jangan Jogja macet sedikit sudah bikin status? Cukup kalian macet ya? Atau jangan-jangan masalah kecil sudah membuat kita bikin status? Kamu tidak seperti aku kira. Apakah iman yang kita miliki sudah membuat kita bahagia? Jangan-jangan di rumah tangga belum bahagia, di kantor belum bahagia, di kampus belum bahagia. Padahal kata Allah, orang beriman pasti bahagia, pakai tahqiq lagi. Kod. Orang beriman pasti tenang. Orang beriman itu pasti sukses. Orang beriman itu mendapat bimbingan dari Allah. Sekarang pertanyaannya, sampai sejauh malam ini, berapa dari lima yang Allah janjikan sudah kita dapatkan? Kalau belum kita raih, berarti perlu kita perbaiki, supaya nama kepahlawanan kita tercatat saat kembali kepada Allah. Boleh jadi penyebabnya hanya dua. Jika belum mendapatkan lima yang dijanjikan, kata Allah, mohon izin dalam Al-Quran, tidak ada yang ketiga. Boleh jadi penyebabnya hanya satu di antara dua. Satu, maaf, ada orang beriman yang belum menurunkan iman dari lisannya ke dalam jiwanya. Di bagian yang penting Ustaz, saya agak maju boleh sedikit. Jazakallah khair. Fokus baik-baik. Bapak, Ibu, teman-teman, iman itu secara singkatnya yakin tanpa ragu. Semua yang yakin-yakin itu pasti muaranya amalan hati. Oke ya? Cinta itu keyakinan. Karena itu cinta letaknya di hati. Dari mata turun ke hati. Sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Makanya ketika orang dilamar pertanyaannya, sudah mantap hatimu menerima lamarannya? Sudah mantap jiwamu untuk ia mendampinginmu? Selalu hati. Karena itulah ketika Allah menyebutkan iman, banyak orang yang kata Allah hanya menyebutkan beriman di lisannya, tapi tidak sampai ke hatinya. Dan kasus itu sudah terjadi di zaman Nabi.
Ini cuma diucapkan, cuma gak nyampe ke hati. Nanti saya tunjukkan apa bedanya yang cuma di lisan dengan ke hati. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada beberapa orang Arab Badui berkata pada Nabi, ya Rasulullah, kami sudah serius beriman. Kami telah beriman. Yang mengejutkan, Nabi diam turun jawaban langsung dari Allah. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi ajarkan mereka, kalian baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam yang pertama, keluar kalimat iman di lisannya. Ashadu an la ilaha illallah. Iman pertama, iman kepada Allah. Dibuktikan dengan iqraran bil lisan. Dengan lisan, ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Cuman sayang kata Allah, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Cuma iman yang diucapkan di lisan itu enggak nyampe ke hati. Apa bedanya? Kalau iman itu tembus kepada hati, bersemayam di jiwa, nanti iman itu akan punya pancaran yang membimbing seluruh tubuh kita untuk beraktivitas. Jadilah kemudian orang ini disebut mukmin. Apa itu mukmin? Orang yang beraktivitas dibimbing oleh imannya. Pancarannya disebut fajar namanya. Jadi kalau nafsu itu punya pancaran disebut fujur, kalau iman punya pancaran disebut fajar. Karena itu sholat pertama disebut dengan fajar. Kenapa disebut fajar? Karena ketika dipanggil dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada pancaran iman dalam jiwa kita untuk merespon suara itu. Nafsu punya pancaran disebut fujur. Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu nama lain dari nafsu, pancarannya. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di pancaran kebaikan takwa, pancarannya disebut fajar namanya, iman. Nafsu, pancarannya fujur. Makanya begitu Anda dengar suara adzan atau akan masuk waktu sholat, bukankah dalam diri kita mengatakan cepat siap-siap, mau subuh. Pernah ada begitu? Begitu selesai adzan, tenang aja, baru adzan, belum komat. Nah, itu fujur. Jadi ada pancaran. Ketika pancaran itu hadir dalam jiwa kita, masuk ke dalam jiwa, maka semua tubuh kita akan dibimbing. Karena itu silakan Anda teliti. Tidak pernah Allah, kalau Anda ingin disebutkan, dituliskan pahlawan saat pulang kepada Allah, perhatikan rumusnya, hanya dua saja. Tidak pernah disebutkan anggota tubuh kita dalam Al-Quran, kecuali pada umumnya selalu akan didahului dengan kalimat iman sebelumnya. Seakan-akan memberikan kesan, tubuh orang yang beriman itu pasti akan dibimbing fungsinya oleh iman yang tertanam dalam jiwanya. Contoh, saya mulai dari kepala dengan cepat, mata. Apa fungsi mata? Oke, melihat. Baik, apa bedanya dengan kambing? Kambing melihat juga? Elang melihat juga? Anda pergi dengan pesawat naik Garuda, elang terbang ke udara, anak ayam kelihatan oleh elang, Anda terbang dengan Garuda, anak sendiri nggak nampak? Dan Garuda setajam-tajamnya, elang setajam-tajamnya, matanya tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati, jangan mudah mengikuti sesuatu kalau tak tahu informasinya, tak tahu ilmunya, karena semua fungsi pengetahuan itu, baik telinga pendengaran atau mata penglihatan atau bahkan pikiran, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata Anda dihisab. Mata saya dihisab. Mata kita dihisab. Ini akan ditanyain. Karena itu, karena mata ini dihisab, mesti dibimbing oleh iman supaya melihatnya benar. Maka turunlah Quran surah 24. Cahaya yang membimbing mata melihat dengan iman. Untuk laki-laki ayat 30, untuk perempuan ayat 31. Perhatikan, sebelum disebutkan fungsi matanya, disebutkan kalimat imannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman. Dan katakan pada seluruh perempuan-perempuan yang telah memiliki iman. Ayat ini hanya berlaku bagi yang telah punya iman. Jadi kalau tak ada iman dalam dirinya, bertentangan dengan makna ayat ini, bertentangan dengan informasinya, kita tak usah banyak pikirkan. Tapi kalau Anda mengatakan saya beriman, bertentangan dengan keterangan ayat ini, ada yang salah dalam imannya. Yaghuddu min absarihim, kata Allah, iman yang dimiliki oleh pria itu dan perempuan itu akan membimbing matanya hanya melihat pada yang baik-baik saja menurut imannya.
Tatkala imannya mengatakan tak baik, maka raddul basar, imannya akan segera berbisik dan memancarkan cahaya ke matanya, palingkan wajahmu. Raddul basar itu bukan enggak boleh lihat, silahkan tatap. Ketika yang ditatap itu tidak benar menurut iman, ini maksiat, ini haram, maka otomatis enggak usah diingatkan lagi. Di dalam jiwanya ada yang disebut dengan burhan. Walaqad hammat fi wa hamma biha laula arwa burhana rabbi, surat Yusuf. Ada burhan. Pasti akan ingatkan, palingkan itu haram. Palingkan itu enggak bagus. Berapa banyak dalam kehidupan Anda yang memiliki iman bisa secepat memalingkan pandangan dari apa yang dilarang oleh Allah. Ada videotron di luar yang kadang-kadang nampak maksiat. Handphone-handphone yang Anda pajang sekarang berapa kali nampak aurat terbuka di situ yang terlihat. Kalau imannya benar begitu terlihat, Allahu Akbar, dia palingkan. Kata Ustaz Salim Fillah tadi menyitir Quran surah ketiga 133, bahkan lisannya segera istighfar. Wasari'u, cepat istighfar. Begitu terlihat, astagfirullah, berpaling. Dan manusia dalam berpaling ini ada tiga jenis. Istighfar, berpaling seketika. Berpaling tanpa istighfar. Atau istighfar, tak berpaling. Ini yang paling banyak. Astagfirullahaladzim. Haram. Habib Muhammad haram, astagfirullah. Ada orang begini. Sekarang banyak terjadi. Sekarang banyak mata orang jelas, cuman gak bisa membedakan mana yang kemudian itu baik bagi dia, mana yang tidak. Coba Anda bayangkan, keluar masjid bisa tertukar sendal. Padahal dia sholat itu baru mencas imannya. Makanya kalimat sholat itu ditempatkan setelah iman. Buka Quran surah kedua ayat ketiga. Itu kalimat iman pertama disandingkan dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Jadi sebelum sholat disebutkan imannya dulu. Dia sholat itu mencas iman. Makanya imannya berubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Ya ayyuhalladzina amanu madhi. 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ketika dia sholat pindah ke mudhari. Present, continuous, future. Maaf, saya pulang, baru pulang dari London jadi agak sedikit ini. Ini kan dari Jepang nih. Present, continuous, future. Jadi kalau orang sholatnya benar, dia upgrade imannya. Sekarang beriman, terus beriman, nanti beriman. Kok bisa pulang sholat keluar tertukar sendal? Ih, tadi saya naruh di mana ya? Astagfirullahaladzim, lupa. Oh, ini dia dipakai, padahal dia ke Jogokarian, nggak pakai sendal. Satu. Silahkan Anda cek semua fungsinya pakai iman dulu ya. Lisan, Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yasfar qaumin qaum, jangan mencela. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip. Di lisan kita itu kalau benar-benar beriman, imannya membimbing. Kalimat nabinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan dia sadar akan dihisab di yaumil qiyamah, maka pasti dia akan jaga lisannya hanya berkata pada yang baik saja, tak mampu diam. Di lisan orang beriman itu, dia hanya akan menemukan yang baik. Gosip, dia jauhi. Jadi kalau ada orang beriman malah bikin gosip, pasti ada yang salah di lisannya. Anda gak akan jadi pahlawan nanti hari kiamat. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ukhti yang itu tuh. Dia mah kalau gosip tuh, luar biasa. Sama. Tuh. Contoh, Nabi Muhammad SAW punya cucu, diantaranya Al-Hasan. Masya Allah, Sayyidu Syabab Yawm Al-Qiyamah, penghulu para pemuda di hari kiamat dengan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhumah. Wajahnya disebutkan paling mirip dengan Nabi diantaranya. Akhlaknya, kemuliaannya dekat dengan Al-Quran sehingga disebut dengan bagian ahli Quran. Anaknya diantaranya disebut dengan nama datuknya. Satu kali setelah masa fitnah kubra, semoga Allah mengampuni kita semua, beliau membawa anaknya jalan-jalan nampak tilas kepada tempat yang pernah ditunjukkan oleh datuknya saat jalan-jalan di sore hari arah Awani. Tiba-tiba dimakilah dengan makian yang sejadi-jadinya. Mantap, habis dimaki. Dan beliau hanya diam. Sayyidina Hasan. Fantalaka, maka pergi pencaci itu. Ini kisah nyata. Lalu anaknya bertanya kepada bapaknya, ya abadi lima lam tarat. Di bahasa Arab itu ada abi, ada buya, ada abati, beda. Kalau abi itu panggilan hormat. Kalau buya, panggilan sayang. Bisa jadi ayah biologis atau sosok yang kita sayangi walaupun bukan ayah kita. Sayangi karena akhlaknya, ilmunya. Buya Hamka bukan ayah saya. Tapi saya panggil beliau buya karena sayang saya kepada beliau dengan ilmu dan akhlaknya. Buya.
Kalau Anda satukan Buya dengan Abi, maka menjadi Abati, untuk menunjuk hormat dan sayang. Karena itu di Al-Quran seringkali disebutkannya Abati. Ismail alaihissalam berdialog dengan Ibrahim, Quran surah 37 ayat 102-109. Apa jawabannya? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abati, abati, abati. Kata anaknya Muhammad kepada ayahandanya Al-Hasan, ya abati lima lam tarun. Pa, dengan hormat dan sayang tanda kepada papa, kenapa enggak dibalas cacian tadi? Perhatikan jawabannya. Kenapa enggak dikatakan saya tidak seperti yang Anda caci? Saya tidak seperti yang Anda ungkapkan. Anda tidak lebih baik dari apa yang Anda katakan. Kenapa enggak dibalas, Pak? Kenapa enggak diklarifikasi? Lima lam tarud. Apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Wala adri kaifa arud. Bapak enggak tahu bagaimana balasnya. Di saking beningnya hatinya, saking bersihnya dengan keimanannya, itu dicari sampai ke lubuk hatinya. Kalimat untuk menjawab tidak ketemu. Khawatir dengan kalimat itu bisa menyinggung perasaan orang yang mencaci tadi. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala, saking beningnya, cucu Nabi, penghulu, pemimpin para pemuda menuju surga, dekat sekomplek dengan Rasulullah, bagian dari Ahlul Bait, dicaci dan tak mampu membalas karena kebeningan jiwanya. Dan Anda siapa? Pahlawan belum dituliskan, surga belum termaktubkan yang kita ketahui sampai saat ini. Hisab masih menegangkan, amalan berantakan. Orang baru mencaci satu huruf, Anda membalas dengan satu buku. Dan Anda berharap dituliskan sebagai pahlawan di hari kiamat. Anda siapa? Maka dari itu saya ingin katakan, ayo kita evaluasi dulu. Sebelum kita membahas yang lebih jauh-jauh, kita ambil yang paling singkat saja. Apakah iman yang telah mendasari di Ponorogo menjadi seorang pahlawan yang luar biasa, dituliskan kemuliaannya di dunia, ditetapkan oleh negara kita, dan diabadikan oleh Allah dengan segala kemuliaan yang dibahas hampir setiap tahunnya? Pertanyaannya, apakah kaidah iman itu masih bisa kita pertahankan dan menuliskan cerita kita sendiri untuk jadi pahlawan di masa depan? Terakhir, jika kita ingin mendapatinya, maka Allah berikan rumusnya. Saya ulang, jika kita ingin mendapatinya dan dituliskan sebagai pahlawan seperti orang dulu melakukannya, maka kita diberikan kuncinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Apa penutupnya? Perhatikan baik-baik. Jika Anda ingin mengaktifkan sel iman kita dalam jiwa supaya membimbing tubuh kita beraktivitas, maka jalan terbaiknya kata Allah, mulailah dengan membiasakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Karena itu seringkali kalimat iman disandingkan dengan takwa. Quran surah ketiga, ini pesan para asatidz sejak dulu ketika memulai ta'limnya. Quran surah 3 ayat 102, paling kanan sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, ayo latih imanmu, kuatkan imanmu. Dengan cara apa? Tingkatkan takwamu dengan cara yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat takwa, bagaimana Ustaz meningkatkan takwa? Takwa tadi disebutkan 115 kali dalam Al-Quran dan tidak pernah disebutkan kalimat takwa kecuali selalu bersanding dengan amal soleh. Silakan Anda cek. Setiap disebutkan takwa, entah sebelum atau setelahnya, pasti amal soleh. Dan imannya ikut. Kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat 2, sambungkan ke ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, amal solehnya, wa yuqimuna shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 183, kutiba 'alaikumus syiyam. Iman, puasa, amal solehnya. Ujungnya la'allakum tattaqun, takwa. Haji, takwa. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa, takwa, takwa. Kalau biasanya ada papan tulis, saya suka tuliskan begini. Ada iman, ada takwa, amal soleh. Iman sama dengan takwa, sama dengan amal soleh. Kalau persamaan ini dibawa ke fisika atau ke matematika, bila A sama dengan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Betul? A sama dengan B dan sama dengan C, maka A sama dengan C. Bila iman sama dengan takwa, sama dengan amal soleh, maka iman rumusnya sama dengan amal soleh. Kalau Anda tutup takwanya, sandingkan iman sama dengan amal soleh. Kalau Anda imannya ingin aktif sel yang membimbing tubuh kita, maka perbanyak amal soleh. Karena itulah turun surah ke-103 yang menyandingkan iman dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Karena itu,
Jika ingin dituliskan diri kita menjadi pahlawan di hari kiamat, maka mulai sekarang coba pilih alternatif amal soleh. Secara umum ada 8 nanti amal soleh dalam Al-Quran yang akan membuka pintu surga yang 8 jenis itu. Jika Anda hobi puasa, maka selamat, Anda akan dituliskan sebagai pahlawan di hari kiamat. Masuk pintunya namanya pintu Ar-Rayyan. Diabadikan di Al-Bukhari. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-saimun. Di surga nanti ada pahlawan-pahlawan dunia yang masuk ke dalamnya. Ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang rajin puasa. Silakan. Anda kalau ingin tahajud, ada babut tahajud, ada amalannya. Anda kalau ahli sedekah, ikut lelang dan sebagainya tadi, ada pintu sedekah yang hanya boleh masuk orang sedekah saja, yang lain tak boleh masuk. Selamat kepada dua orang tadi, insya Allah masuk lewat pintu tadi. Tidak cukup dengan amin, yang lain ikut. Siapa yang lainnya? Nah, saya ingin tutup, ada satu pintu yang sekarang diperebutkan oleh banyak orang. Dan saya mohon kepada Anda, setidaknya Anda mencoba, karena kalau Anda terlambat, Anda akan kehilangan kesempatannya, karena semua orang saat ini berburu pintu itu. Hanya pintu ini yang ketika akan dimasuki, bahkan sebelum masuk di dunia, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Kalau dia wafat, jasadnya dijaga utuh oleh Allah di alam kubur. Di hari kiamat, saat dibangkitkan, sebelum masuk surga, orang lain dihisab, dia diberikan penghargaan, dipakaikan mahkota di kepalanya, dipakaikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan baju sutra di dalam badannya. Yang paling dahsyat, sebelum masuk ke surganya, dipanggil kedua orang tuanya yang soleh juga, yang beriman juga, untuk dipakaikan di kepalanya mahkota, diapit oleh anak yang telah dilahirkan oleh ibundanya, dikandung 9 bulan 10 hari, apit dengan tangan kanannya, tangan kiri ayahandanya, ada istri mengikuti, ada semua keturunan mengikuti, dan disambut oleh malaikat di setiap pintu surga. Dia akan masuk surga tertinggi melalui setiap pintu surga dan dijemput oleh para malaikat. Amalan ini adalah amalan ahli Al-Quran. Amalan ahli Al-Quran. Quran surah 35, saya tutup. Ayat 33, paling kiri, agak ke atas di mushaf. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada nanti golongan ahli Quran akan masuk surga lewat surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Sebelum masuk, tubuhnya akan dihiasi dulu dengan mahkota-mahkota dan gelang-gelang yang indah sekali. Maaf, min asawir, min zahabi walu'lu'a. Dari emas-emas dan permata-permata yang kemilau. Walibasuhum fiha harir. Sedangkan pakaiannya terdiri dari sutra. At-Tirmidzi nomor hadis 2015. Dipakaikan di atas kepalanya tajul karamah. Maka dipanggil orang tuanya. Dipakaikan di atas kepala orang tuanya oleh tangan anaknya yang telah dilahirkannya. Mahkota kehormatan. Di seluruh persaksian seluruh penduduk langit dan bumi. Kemudian Qur'annya berkata Allah bezidhu, ya Allah tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan kemudian jubah kehormatan. Kemudian sebelum masuk, maka diminta untuk menggandeng bapaknya, gandeng ibunya, gandeng istrinya, gandeng suaminya kalau dia istri, gandeng semua keluarganya. Turun Qur'an surah ke-13 ayat ke-23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kemudian mereka masuk ke surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sementara semua malaikat menunggu di pintu surga untuk menyambut mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Mereka mengatakan kompak, selamat di dunia sabar. Selamat di dunia sabar. Kamu pahlawan terbaik sampai saat ini. Fa ni'ma uqbaddar. Silakan nikmati kenikmatan surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ahli Quran. Jahiliyah itu hilang menjadi khair ummah karena Al-Quran. Kriminalitas hilang karena Al-Quran. Diponegoro dituliskan sebagai pahlawan karena dekatnya dengan Al-Quran. Semua ulama memulai dengan Al-Quran. Semua orang hebat memulai dari Al-Quran. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi dan sebagainya. Syekh Anis tadi bikin menyampaikan puisinya Syekh Omar bin Hafid, itu rumus di ilmu arudnya namanya rumusnya Rajas. Ada 16 rumus disebut dengan Bahar. Tawil, tawilun lahu dunal buhuru fadailu, faulun mafailun, faulun mafailu. Rajas, mustafilun, 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 mustafilun. Sautu safiril bulbuli, hayyaja qalbi tamili, al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdul muqali. Fa anta yassalina li wa sayyidi wa maulali, fakam fakam tayumuni ghuzailun uqayqali. Qatabtuhu min datini fili hadar rajuli, faqala lalala lalala faqad ghanamu harwili. Wal walad, wal walad, wali wali ya wailali, faqultu la tuwalwili, fabayinul lu'lu'ali. Qalat lau hina kadain, waridul muqali, kahatan kakailali, tabtabitab, 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 tabtabuli. Itu rumus yang tadi. Ya, Ustaz Umar bisa diulang? Ya. Nah, itu rumus di zaman jahiliyah masih jadi puisi. Kapan kemudian jadi syair yang baik, bahkan keilmuan? Ketika datang Al-Quran.
Al-Quran memberikan spirit kepada yang hanya musik saja, kemudian menjadi nazam. Nazam itulah yang menjadikan kemudian ilmu di masa depan. Ada ilmu untuk mengetahui kaidah bahasa Arab disebut alfiyah. 1002 bait. Kalamun alafun mufidun kastaqim wasbun mafi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wat tanwini wan nida wa al musalin lis nitanidun hasal bitafaati atat wa ya'if an li wanunik balan nafi'lun yanjali. Ada lagi nanti alfiyah dalam ilmu qiraat, ada alfiyah suyuti dalam ilmu hadis, termasuk dalam madhin nabi sallallahu alaihi wasallam al mustafa. Cuman sayang saat Qur'annya ditinggalkan, diambil kemudian ke barat oleh orang-orang Eropa, maka berubah menjadi notasi musik kembali. C D E F G A B C G A B C D E F G D E F G A B C D A B C D E F G A F G A B C D E B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C balik lagi. Maka kita butuh Al-Qur'an untuk menjadi pahlawan yang sesungguhnya dengan iman yang ditanamkan dalam jiwa-jiwa kita. Silahkan kalau tak mampu belajar membaca, silahkan mengkaji. Kalau sudah mengkaji, berlomba untuk menghafal. Saya akhiri, sekarang perlombaannya ketat. Kalau orang dulu cuma 2 tahun, sekarang orang 30 hari sudah berusaha menghafal Al-Quran. Saya sedang bimbing karantina, ada rekor di angkatan kedua, itu 15 hari hafal 30 juz. Tapi ada satu rekor yang belum terpecahkan. Seorang perempuan tinggal di tempat yang mungkin sangat terpencil, yang mungkin belum pernah Anda singgahi, daerah Sulawesi yang sangat ujung sekali, tapi Allahu Akbar, Allah muliakan dirinya, hafal Quran 30 juz dalam 7 hari saja. Ada yang gak bisa lihat, ada yang kemudian sudah sepuh 64 tahun, ada yang 43 tahun, ada yang 40 tahun. Ketika kami tanya, apa yang motivasi Anda untuk bisa menghafal Quran? Jawabannya cuma sederhana, Ustaz, saya ingin pulang menghadap Allah dengan bekal yang Allah ridai. Tenanda ada di mana? Anak kecil 4 tahun mata buta, dia hafal 30 juz. Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bila sampai malam ini untuk baca pun tak mampu Anda lakukan, maka di mana dambaan pahlawan yang Anda impikan itu? Bila tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ibadah, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Adi Hidayat. Dan karena beliau tadi ngutip alfiyah, saya mau ikut-ikutan. Cuman satu bait saja. وَهُوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْذِيلًا مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلَةِ وَاللَّهُ يَقْدِي بِهِبَاتِ وَافِرَةِ لِي وَلَهُ فِي دَرَجَةِ الْأَخِرَةِ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sudah melewati semua yang kita harus lewati hari ini. Kajian yang luar biasa, spirit dari Rasulullah SAW hingga para pahlawan, dan semuanya adalah iman yang akan memancar, menggerakkan dan mengarahkan seluruh anggota tubuh kita kepada keridhaan Allah. Maka izin sebagai penutup, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, saya kutip 2 bait dari 3 bait pertama Babat Diponegoro di Manado, yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri di pengasingannya. Bait kedua dalam Tembang Mijil, mapan katah kangkar singgalih ing tingkah kadudon pan mangkono ing tias pangastine kaya paran solah ing suniki yentan ono ugi apuroh yang agung. Artinya, banyak nian yang terasa di hati tentang segala kejadian tak menyenangkan di masa lalu. Makanya sekarang hatiku berketetapan, duhai akan jadi apa perbuatan-perbuatanku sekiranya tiada pengampunan dari Allah yang Maha Agung. Loro wirang pan wosun lakoni ngeng pan huningong ingkang karilan kang dingin kabeh kula warga kang estok kenyekti mring agama Nabi oleh abi tulung. Telah ku alami malu maupun derita, tapi aku senantiasa memohon agar mendapat ridho atas segala yang telah terjadi dan kuwasiatkan agar keluargaku benar-benar memegang teguh agama Nabi hingga mendapatkan pertolongannya. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke pembawa acara awal, apakah masih di sini atau pembawa acara Alan?
Jazakumullah khairan, saya selaku yang mengantarkan sebagai moderator, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.